Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Seakan-akan kita baru meninggalkan Ramadan yang lalu, ternyata sekarang sudah Ramadan lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yataghoraba az-zaman." Tidak akan tiba hari kiamat hingga zaman berdekatan. Sahihul Bukhari. Di antara ciri hari kiamat adalah waktu terasa cepat, waktu terasa singkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan tiba hari kiamat hingga zaman berdekatan," yaitu waktu berdekatan. Setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan sepekan, sepekan bagaikan sehari, sehari bagaikan sejam, dan sejam bagaikan terbakarnya pelepah pohon kurma. Dan tentunya sebagai hamba yang berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala ampunan dan ditinggikannya derajat, maka kita harus memaksimalkan amal soleh di bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Para ulama telah menyebutkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan berkah, Syahrul Mubarak, kata Nabi SAW, yang itu menunjukkan bahwasannya bulan Ramadan semua amal soleh apapun bentuknya akan dilipat gandakan pahalanya, baik secara kuantitas dan kualitasnya. Adapun berapa dilipat gandakannya, wallahu alam, hanya saja telah datang beberapa dalil yang merupakan isyarat bahwa beribadah di bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda. Di antaranya adalah dalil Nabi SAW bersabda, "Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i," sesungguhnya umrah di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Kita tahu umrah kegiatan intinya cuma 3-4 jam kalau Masjidil Haram lagi padat. Beda dengan haji, butuh berhari-hari, ada wukuf di Arafah, tawaf kudum, tawaf haji, tawaf wada, belum lagi melempar jamarat, belum lagi mabit di Mina. Banyak kegiatan ibadahnya mungkin 5 hari atau 6 hari. Ternyata umrah di bulan Ramadan seperti haji, apalagi haji bersama Nabi SAW. Ini menunjukkan kualitas pahala dilipat gandakan sangat banyak di bulan Ramadan.